Halo guys, hari ini saya mau buat percobaan untuk bakar ini pisang, memakan pisang bakar hari ini. Oke, satu yang tidak ada pembalut, satu lagi menggunakan pembalut seperti ini. Oke, saya coba bakar sini api ini. Sini saya punya sulap. Oke, mungkin dia akan masak dalam masa 3 menit atau 4 menit. Bodak-bodak saya suka masak beginilah. Waktu yang dulu-dulu. Tapi saya belum pernah lagi coba yang mau balut pakai ini apa itu? Pakai ini aluminium foil. Ya, oke, jadi hari ini saya mau tes lah apa perbedaan antara yang dipanggang menggunakan aluminium foil atau yang tidak dibalut yang tidak dibalut lah. Panas pula ini, panas. Oh, nampaknya masak sudah. Jadi saya mau angkat dulu lah. Oke, saya mau buang nanti di atas. Oke, makan dulu. Saya buka yang ini dulu lah. Oke, bagus. Manis-manis dan ada rasa asam sedikit. Kita tes yang ini lagi. Yang ada pembalut. Tengok gimana. Ini tidak dibakar, masih lagi keadaan dia, tapi panas. Ini panasnya. Oke, warnanya dia begini juga. Kedua. Oke, antara yang dibakar tanpa pembalut dengan yang ada pembalut, rasa dia sama, cuma aroma dia, yang ini ada aroma dia, aroma terbakar lah, ada rasa terbakar sedikit dan macam asli lah. Dan ini bagi saya menu yang lebih baik, lebih sedap. Memang inilah yang tanpa pembalut. Jadi dia ada aroma aroma dia lah untuk kelebihan dia. Nah, setelah itu perkongsian pisang bakar hari ini. Kalau ada yang mau coba, coba saja lah. Oke, macam mana? Oke, itu saja. Terima kasih karena menonton.